Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Nah katanya ini efeknya dari sakit rematik sampai gak bisa jalan, betul, sampai lumpuh katanya. Betul, betul, betul sekali. Waktu itu pada sholat Jumat dia mungkin terlalu banyak kesemutan, sampai efeknya sampai pulang sholat Jumat itu dipapa, padahal masjidnya lumayan jauh. Nah ini katanya di botol pertama sudah merasakan khasiat dari Soma. Nah ini reaksinya langsung, waktu itu pada saat itu minumnya berapa tetes? 5 tetes, awalnya 5 tetes. Nah, karena saya sendiri nyaranin 5 tetes untuk bisa beradaptasi dengan tubuh. Nah, seperti itu. Dan reaksi pertama langsung terasa justru ya Pak ya? Kayak gimana langsung reaksinya? Reaksi pertama itu setelah diminum, reaksinya selang sejam itu kemudian terasa di dalam tubuh tuh, kayak di dalam darah tuh kayak ada semut berjalan terus seperti itu dalam botol pertama. Sampai botol kedua ya biasa, tambah sehat, kemudian alhamdulillah sekarang. Di botol keberapa sekarang udah bisa sampai jalan? Total di botol keberapa Pak? Kalau waktu jalan sih, waktu botol pertama juga sudah ada perubahan mungkin dari efek dari obat-obat herbal yang lain, kemudian bisa jalan. Cuman dia kan yang dikhawatirkan itu naik haji ke sana, dia akan berakibat seperti itu lagi. Tapi setelah dia ketemu Soman, dia merasa yakin. Akhirnya dia membawa 5 botol Soman ke Tanah Suci. Seperti. Dan sekarang katanya sudah bisa berjalan ya Pak ya, yang tadinya 8 tahun sakit rematik, lumpuh ya Pak ya, nggak bisa berjalan. Dan ternyata katanya sampai ke botol ketiga ya, sudah merasakan khasiat dari Soman, bisa langsung berjalan nih Mitra Sat. Jadi ada proses juga ya Pak ya, prosesnya juga ada nih Mitra Sat. Untuk Anda yang punya masalah yang sama dengan saudara dari Bapak ya, sakit rematik 8 tahun, Anda bisa mencoba Soman Mitra Sehat, berani coba, berani sembuh ya Pak ya. Saya Nanda melaporkan dari Tegal, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.